فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan teman-teman yang hadir di pagi ini. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukum mengajak orang untuk bersedekah dengan memberi makan, adapun makanannya berasal dari hasil jualannya sendiri, tapi dengan memberi diskon, misalnya harga normalnya 20.000, diskonnya dengan harga 15.000 dengan menu yang sama. Nah, kita tadi makanan, maksudnya apa dia bersedekah 15.000 itu kan diskon, yeah. Harga biasanya 20.000, yeah. Maksudnya diajak orang beli 15.000, dia sudah menganggap dirinya bersedekah begitu? Tidak, Ustaz, dia ingin berbagi, misalnya dia bagi ke fakir miskin, tapi dia dia menjual dengan harga yang murah. Baik, tidak apa-apa. Jadi kalau posisinya seperti itu, tidak ada masalah ya, dia dianggap bersedekah juga. Karena harganya asalnya berapa? 20.000 kan? Jadi begitu dia beri dengan harga 15.000 saja, artinya dia bersedekah juga 5.000 kan begitu? Ya. Jadi kalau dia melakukan hal yang seperti itu, maka itu adalah hal yang baik, tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala.